Dalam mendukung pelayanan kesehatan, Bank Aceh menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada Rumah Sakit Kestrem TNI AD Lusmawe. Penyerahan bantuan mobil ambulans diterima oleh Kepala Staf Korem 011 Lilawangsa, Letkol CJI M. Ridahas, mewakili Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Bayu Permana, berlangsung di Korem 011 Lilawangsa, Lusmawe, Rabu 19 Mei 2022. Direktur Kepatuhan Bank Aceh, Yusmal Diansa, mengatakan bantuan satu unit ambulans yang diberikan merupakan inisiatif Bupati Aceh Utara melalui Bank Aceh kepada Rumah Sakit Kesehatan Korem Kestrem TNI AD Lusmawe. Yusmal Diansa menilai perlunya bantuan ambulans untuk membantu operasional dan pelayanan RS Kestrem TNI AD Lusmawe, sebab selama ini RS Kestrem terus berupaya peduli terhadap kesehatan, baik itu pelayanan terhadap prajurit TNI maupun pelayanan kepada masyarakat. Bupati Aceh Utara selaku pemegang saham memberi arahan kepada kami untuk memberi bantuan mobil ambulan ini. Inilah realisasi yang kita lakukan hari ini. Kami tindak lanjuti arahan dari Pak Bupati untuk menyiapkan mobil ambulan untuk Kestrem Aceh Utara ini, yang tentunya kami serahkan tadi ke Pak Bupati dan diwakili oleh Pak Asisten yang dilanjutkan ke Pak Kestrem Aceh Utara. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih terutama untuk pemerintah Aceh Utara dan khususnya Bank Aceh yang telah memberikan suatu ambulan. Harapan kami bisa meningkatkan pelayanan kesehatan terutama untuk prajurit TNI di wilayah Korem 011 Lilawangsa dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan satu unit mobil ambulan ini, pihak Korem 011 Lilawangsa berharap agar dapat meningkatkan operasional bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan baik terhadap prajurit TNI di wilayah Korem 011 Lilawangsa dan juga kepada masyarakat.